Rama Jagandi ada dalam meriam penyedot itu, Bopo? Itu urusan nanti, Gendrawani. Kita lihat saja dulu tontonan asyik ini. Ayo cepat, bawa meriam itu kemari. Yeah!
Saya juga ingin ketawa, Bopo. Tapi saya tahan. Kenapa? Saya bertanya dalam hati, Bopo. Bertanya dalam hati? Apa jadinya nanti kalau mereka tahu bahwa meriam penyedot yang mereka perebutkan itu palsu, Bopo? Dan apa jadinya nanti kalau mereka tahu meriam penyedot yang asli itu ada di sini? Tidak, Gendrawani. Mereka tidak akan ada yang tahu. Tapi... Sudah. Ayo kita lihat meriamnya. Luar biasa hebatnya. Tapi, bisakah kita memanfaatkannya? Benar, Bopo. Bopo, pertanyaan saya. Benarkah Ramaja Gandhi ada di dalam sini? Kita mau kemana lagi, Nyi? Ya, kemana lagi kalau bukan mencari Hanusara? Lebih baik pulang saja, Nyi. Punggungku sudah tidak kuat, sakit. Saja belum ketemu, mau kita pulang? Apa Nyi? Apa itu? Kita cari, Nyi. Sudah, diam saja. Ayo ikut aku. Ini prajurit-prajurit Gunung Telut. Pasti telah terjadi rebutan meriam penyedot antara mereka dengan kelompok lain. Tapi siapa? Dengan siapa? Nyi, aku tahu kira-kira siapa yang membawa kabur meriam itu, Nyi. Sudah tahu. Namanya siapa? Yang suka rebutan itu kan golongan hitam, Nyi. Jadi apa? Meriam yang Nyi Jantur cari itu ada di salah satu dari kelompok mereka. Kalau tidak di Gunung Kelut, ya. Di Gunung Kelut itu tidak ada. Bisa di Meranggas tempatnya Ratu Gendrawani, atau di Jurang Grawah tempatnya Ratu Pandulu. Puserangin nggak kamu sebut-sebut, kan? Anggap saja disebut, Nyi. Itu kan sama-sama golhit. Hah? Golhit? Apa lagi itu? Alah, golhit. Loh, golongan hitam. Loh, gelap. Loh, kelam. Gak kelihatan. Berisik, sudah diam. Pasang mata kalian. Cari bukti. Dengan kelompok mana mereka bertempur? Saya menemukan ini. Cepat, bawa kemari. Ini kan? Ya. Ini ikat kepala prajurit Puser Angin. Berarti Puser Anginlah yang memenangkan perebutan itu. Puser Angin? Jelas, meriam penyedot itu pasti ada di sana. Betul kan dugaan saya? Ya. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Aduh,
ini. Bagaimana kalau saya nggak ikut? Memangnya kenapa? Jantung sama pinggang saya, aduh. Jangan khawatir. Kalian memang tidak akan kemana-mana. Jantung, kakek berkebun denganku. Siapa ini? Aku kira anak kamu. Lupa kerja. Ada penyusup. Ayo. Tangkap dia. Aduh, aduh. Tolongin aku, tak? Jantur pasti kepusar angin untuk mendapatkan meriam penyedot itu. Kita harus mengejarnya. Kita tidak mungkin kepusar angin tanpa persetujuan junjungan kita yang mulia Sengkang Baplang. Apalagi dengan prajurit yang sangat terbatas. Tapi meriam itu ada di sana. Kita tidak boleh kalah cepat dengan Nyi Jantur. Ya sudah, kita bagi tugas. Iya. Hubungan Nanda dengan Danur Wenda tidak ada apa-apa, Romo. Kami benar-benar tulus dan saling menyayangi, Romo. Saling menghormati. Ya, yeah. Bagus kalau begitu. Kenapa, Romo? Ada yang menyebabkan Romo ragu dengan hubungan baik kami? Romo tidak meragukan itu. Yang Romo ragu, apakah keputusan berbeda yang akan Romo berikan pada kalian? Apa tidak akan mengganggu hubungan baik kalian? Keputusan berbeda, Romo? Ya, yeah. Romo akan merestui niat baikmu pergi mencari rakandamu Ramaja Gandhi. Tapi Romo tidak akan mengizinkan Danur Wenda ikut denganmu. Kalau memang itu yang terbaik, Nanda bisa menerimanya, Romo. Tapi Nanda yakin Dinda Danur Wenda pasti akan bertanya, kenapa dia tidak boleh ikut? Memang Danur Wenda bisa bertanya begitu. Tapi bisa saja, ia akan bisa menerima kalau ketidakpergiannya ada hubungannya dengan rencana ibundanya Dewi Sukesi yang ingin merayakan pesta ulang tahunnya dengan mengundang putri-putri cantik yang harus dipilih untuk menjadi pasangannya. Pesta? Itu rencana yang sangat baik dari seorang ibu untuk putranya yang sudah dewasa, Romo. Nanda ikut gembira, Romo. Iya. Yeah. Ibumu juga ingin Nanda terlibat dalam pesta itu, Angling Kusuma. Sudah saatnya Nanda juga harus memilih pasangan. Mohon maaf, Romo. Bagaimana Nanda bisa ikut pesta dan bersenang-senang kalau Kanda Ramaja Gandhi menderita di luar sana? Bagus, putraku. Kalau begitu, Restu Romo akan menyertai kepergianmu besok. Nanda akan bawa prajurit? Tidak, Romo. Nanda akan berangkat sendirian dengan pakaian mengembara. Iya. Yeah. Bagus.
Bagus. Bagus. Romo mengerti. Berangkat. Kanjeng Ibu, mohon jelaskan pada Nanda, kenapa Kanjeng Ibu memaksa Ramanda Prabu agar tidak mengizinkan Nanda pergi bersama Kanda Agni Kusuma? Apa salahnya, Bunda? Nanda yang masih miskin pengalaman melakukan kerja nyata di lapangan. Apa Ramandamu tidak mengatakan apa alasan Ibu memohon kepadanya agar tidak merestui kepergianmu? Hah? Tidak, Kanjeng Ibu. Tiga hari lagi ulang tahunmu. Ibu ingin merayakan ulang tahunmu dengan pesta gambyong dan mengundang putri-putri cantik dari seluruh Maluwapati untuk memeriahkan pestamu. Pesta? Iya. Kanjeng Ibu akan mengundang putri-putri cantik untuk itu. Iya. Nanda akan menikmati pesta itu dengan sepuas-puasnya. Nanda bisa memilih salah satu dari putri-putri cantik itu untuk menjadi pasangan Nanda. Nanda sudah waktunya untuk memilih pasangan hidup. Tapi Bunda, Nanda lebih tertarik untuk tetap ikut Kanda Angling Kusuma mencari Kanda Ramaja Gandhi. Tapi tanpa restu Ramandamu, Pangeran Angling Kusuma tidak akan berani mengajakmu dan Nurwenda. Nanda akan membujuknya dan membujuk Romo untuk merestui Nanda. Maafin Kanjeng Ibu. Nurwenda, tunggu. Dan Nurwenda, kalau kali ini Dinda tidak bisa pergi dengan Kanda, itu karena alasan yang cukup kuat. Apa karena pesta gambyong yang akan Kanjeng Ibu adakan untuk saya? Iya. Bagaimana Dinda bisa pergi? Kalau Kanjeng Ibu yang sangat menyayangi Dinda mewujudkan cinta kasihnya dengan mengundang seluruh putri-putri cantik dari seluruh Maluwapati dan mungkin juga dari Kartanegara. Iya, Kanda, saya tahu. Tapi jangan kecewakan Kanjeng Ibu, Dinda. Dinda harus ada dalam pesta itu. Perjalananku. Minggir, tangkap dia, maju. Kejar. Maaf Nidewi, daerah ini terlarang bagi Nidewi. Tidak. Prajurit, tangkap dia. Tidak, kalian tidak berhak menangkapku. Nidewi, tolong jangan gunakan senjata itu. Tidak. Pikir kalian semua. Terus terang, kami tidak bisa menjamin keselamatan Nidewi. Ratu, mohon katakan apa yang harus kami lakukan sehingga kami harus menghadap di luar waktu yang semestinya.
Melalui kaca benggala yang aku lihat, Widewi Sekarwangi benar-benar tidak bisa melupakan masalah keduniaan yang harus ditinggalkannya. Dan puncak dari keinginan untuk kembali ke Malwapati, ia laksanakan malam ini. Berarti, Widewi Sekarwangi melarikan diri? Iya, ia sudah melewati batas pengejarannya. Dan sekarang, ia sudah hampir sampai di Pura Pelangi. Itu berarti Widewi sudah tahu persis jalan melayang ke bumi, Nyi Ratu. Iya. Tekad dan hasrat kuatnya untuk kembali ke Malwapatilah yang menyebabkan ia mampu menemukan jalan pulangnya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Kawal dan awasi perjalanannya sampai di mana dia mendarat. Sesudah itu, tinggalkan dia. Jalan pulang ke Malwapati sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi kami tidak harus menghalangi kepulangannya, Nyi Ratu? Tidak. Biarlah ia kembali ke Malwapati, karena memang di sanalah dunianya. Baik, Nyi Ratu. Kami akan segera menyusul Nyi Dewi. Berangkatlah. Apa boleh buat Nyi Dewi Sekarwangi. Selamat jalan. Selamat. Ini jelas Pura Pelangi. Pengantar ke bumi. Tapi mana tangga pelanginya? Bagaimana aku bisa kembali ke bumi kalau tangga pelangi itu tidak ada? Bagaimana ini? Haruskah aku melompat begitu saja ke bumi? Malwapati. Ayo, kita ikuti dulu dia.
Megapura, Yunda. Siapa mereka? Tampaknya mereka mengawal Dewi Sekarwangi. Tapi dari jauh. Iya ya. Pelangi yang membawa Dewi Sekarwangi dan diikuti 8 putri cantik yang mengawalnya membuktikan mereka dari Megapura. Dari Megapura? Iya, Yunda. Yunda. Berarti Dewi Sekarwangi berada dalam perlindungan Dewi Ratu Puspasari. Artinya, kita harus menahan diri, Yunda. Yunda, sebaiknya jangan melakukan sesuatu sendiri selagi Dewi Sekarwangi masih dalam perlindungan mereka. Iya, Yunda. Kalau kita ganggu, kita juga akan berurusan dengan para dewa. Benar. Kalau begitu, kita ikuti saja dulu. Begitu lepas dari pengawalan mereka, kita sergap. Hei, nanti dulu. Kenapa Dewi Sekarwangi tidak ke Maluwapati? Kenapa turun di sana? Pelangi yang mengantar Dewi Sekarwangi hanya sampai di situ, Yunda. Ah, bagus. Ini yang disebut pucuk dicinta ulam tiba. Ayo, ayo. Jangan kaget, Kanda Prabu. Kalau tiba-tiba Dinda kembali berada di tengah keluarga. Ini semua Dinda lakukan demi putra kita, demi angin di sumah. Kembali ke Megapura. Baik. Ayo. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Iya, hampir seharian. Kita tangkap dia sekarang, ya. Jangan buang-buang waktu. Iya. Eh. Apa kabar Dewi Sekarwangi? Siapa kalian? Jangan takut, Dewi Sekarwangi. Saya tanya, siapa kalian? Oh. Kamu benar-benar tidak mengenal kami atau pura-pura tidak kenal? Siapa kalian? Kelihatannya kita perlu memperkenalkan diri. Kami bertiga sangat mengenalmu, Permaisuri Maluwapati. Kami adalah musuh bebuyutan suamimu, Prabu Alingdarma. Kalian tiga putri Prabu Baka? Iya. Mau apa kalian? Mau menjemputmu.
kalian. Hei, jangan salahkan kami kalau kami harus main paksa. Tangkap dia. Samamu putraku. Terima kasih Romo. Mohon restu Kanjeng Ibu. Iya, restuku bersamamu. Terima kasih Bunda. Wak. Iya. Restu Wak selalu bersamamu. Semoga Nanda bisa segera bertemu dengan Raman Cegandi, ya. Iya. Restu Wak lah yang akan mempertemukan kami. Iya, semoga. Dan Nurwenda? Iya, Kanda. Maafkan Kanda kalau Kanda tidak bisa bergabung memeriahkan pestamu. Tidak apa-apa, Kanda. Selamat jalan. Semoga cepat dapat pasangan hidup yang serasi. Saya tidak akan ada di pesta itu, Kanda. Saya akan menyusul Kanda. Selamat tinggal, Dinda. Kenapa harus putra mahkota yang berangkat? Kenapa tidak Temenggung Prabaswara atau Temenggung Kadiwanda? Jangan khawatir, Paman. Diam-diam Gusti Prabu mengutus Lokahita untuk mengawal. Oh, iya, iya. Itu keputusan yang bijaksana. Iya, Paman. Tiba-tiba Gusti Prabu menyuruh saya mengawal Raden Angkusuma. Oh, rupanya Gusti Prabu tahu kalau saya menjadi gelisah semenjak hilangnya Jagat Satria. Baik, saya bisa berangkat sekarang. Ya, siapa yang kubawa ini? Ya! Senggang Batlang! Ini hadiah untukmu! Senggang Babang! Lihat Senggang Babang! Kamu pasti ingat dengan bidadari cantik ini! Yang mulia Dewa Siva. Benar, Yang Mulia. Ayo, kita sambut junjungan. Baik, Yang Mulia. Lihat Senggang Babang! Kau pasti mengenal wanita cantik yang ku bawa ini. Ah,
Siliwangi, permaisuri musuh besar kita. Ikat dia dengan kalung pengendalimu Senggang Baplang. Jadikan dia sandra. Selamat tinggal Senggang Baplang. Sampai nanti. Terima kasih Yang Mulia. Oh, selamat datang Raden. Selamat datang di Sawu Pitu, tetangga dekat. Pelatih ulah Kanuragan dan Nurwenda. Kalau begitu, dia orang Kartanegara. Iya. Kalau dia orang Kartanegara,
siapa yang menyewa dia untuk membunuh Raden? Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa dia kesini dan mencegat Raden? Ya, ini memang tanda tanya. Tapi sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang Bulak Ombo ini, tolong Bibi jawab dulu pertanyaan saya. Tentang apa, Raden? Kenapa Bibi muncul tepat pada waktunya? Tidak perlu dirahasiakan. Atas perintah Romo, kan? Iya, Raden. Kalau memang Romo yang memberi tugas itu, tidak apa. Kelihatannya kekhawatiran Romo akan bahaya yang mengancam saya benar. Untung sang penolong datang. Kalau tidak... Bukan, Raden. Ini semua karena yang di atas. Karena yang di ataslah yang membuat saya datang tepat waktu. Terima kasih, Bibi. Iya. Tapi Raden juga perlu ketahui, saya juga punya tugas lain. Tugas lain? Saya harus mencari Jagat Satria. Bagus. Kalau begitu tidak ada salahnya kalau kita pergi bersama. Kita akan mencari Kandara Majagandhi dan Jagat Satria bersama-sama. Sampai pagi dan kini siang kita muter-muter terus. Kita menunggu waktu yang tepat, dong. Menunggu waktu yang tepat bagaimana? Coba lihat itu yang di depan sana. Yang mana? Nggak kelihatan kok. Itu di depan. Sejak semalam kan memang begitu terus, Nyi. Penjagaan terlalu ketat. Itulah. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya kita bisa masuk ke sana. Hah? Kita? Iya, kita. Kamu dan aku, ya? Jangan. Saya jangan diajak masuk, Nyi. Kenapa? Takut? Takut sih tidak. Tapi apa? Perutku lapar. Lalu? Ke warung dulu, makan dulu. Warung? Mana ada warung yang kosong? Kamu ini ada-ada saja. Sabari. Enaknya, kamu maunya cuma makan. Apa itu? Lihat sini. Apa ini? Itu. Warung gondolmu. Itu lihat, siapa itu? Itu kejar rupa, loh. Benar, nih. Kelihatannya dia menjadi tawanan. Jangan sampai ketahuan. Hadapi mereka dengan tenang. Baik. Kurang ajar. Kalian cuma bersandiwara, ha? Ayo, dorong aku. Cepat. Baik. Ayo! Tangkap mereka!
Saya senang sekali. Meriam penyedot ini berhasil kita boyong ke sini. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Dan bagaimana cara mengeluarkan Ramaja Gandhi dari meriam ini? Saya tidak tahu, Dinda Prabu. Tapi mungkin Tuan Badur bisa menjawabnya. Tuan Badur. Saya juga tidak tahu. Tapi kalau ada unsur sihir dalam meriam ini, pasti saya tahu bagaimana cara menggunakannya. Tuan, ada tidak unsur sihir di dalamnya? Ya, harus saya lihat dulu. Apakah ada unsur sihir pada meriam itu? Kalau ada, perlihatkan. Ayo tunjukkan, tunjukkan. Tidak. Ada apa, Tuan Badur? Ada apa? Kenapa Tuan Badur tuh? Kenapa? Ada apa dengan meriam ini? Kurang ajar. Meriam itu sihir. Palsu. Ada apa, Tuan Badur? Apa yang terjadi? Ya, meriam ini meriam sihir. Meriam sihir bagaimana, Pak? Ya, kebetulan sekali, Tuan Badur. Kalau meriam ini meriam sihir, yang memakaikan ahli sihir. Nehi. Begini, Tuan. Saya punya maksud, meriam ini bukan meriam penyedot yang sebenarnya. Bukan meriam penyedot? Bukan meriam penyedot sebenarnya. Iya. Ini palsu. Atau dipalsukan sihir. Tapi lihat meriam ini. Iya, ini meriam asli, Tuan Badur. Coba lihat, apanya yang palsu? Bertele-tele. Sudah, sebutkan saja bahwa meriam penyedot itu hanyalah sebatang kayu kering. Hanya sepotong kayu. Iya, hanya sepotong kayu. Nanti dulu. Saya belum menarik sihir yang ada di benda ini. Siapa yang membuka buku sihirnya? Apa? Tuan belum membuka buku sihirnya? Iya. Saya benar-benar belum melepas batang kayu ini dari sihir yang membungkusnya. Siapa yang melakukannya, Tuan Badur? Siapa lagi kalau bukan penyihirnya sendiri? Penyihir yang telah membuat batang kayu ini menjadi meriam penyedot. Dia? Siapa dia? Bicara kurang ajar. Nenek peot keriput di jantung. Siapa lagi? Bahadur. Main tuduh saja. Dasarku. Aca. Nehi. Kabuci. Oke. Itu dia orangnya, Memang benar, Bahadur. Memang aku yang melepas batang kayu itu dari bungkus sihirnya. Tapi salah besar kalau kamu tuduh aku yang menyihir batang itu menjadi meriam penyedot.
Iya, pasti ada penyihir lain yang melakukannya. Dadah, selamat tinggal. Selamat kecewa dengan meriam penyedot batang kering itu. Angkat dia! Saja Sekarwangi. Mundur. Maka akan kudatangkan banjir khusus untuk membuatmu bicara. Banjirlah! Kakak, kakak!
Kamu mau bicara juga, Sang Dewi? Kamu tidak malu memperdaya wanita? Memperdaya? Siapa yang memperdaya? Kenapa kamu penjarakan saya? Hah? Saya tidak memenjarakanmu, Dewi Sekarwangi. Tapi ini Dewi sendirilah yang memilih tempat ini. Saya sudah tawarkan kamar terindah di Saupitu. Tapi Nyi Dewi yang menolak. Hah, saya yang memilih. Lepaskan saya dan biarkan saya pulang ke Mawapati. Oh, jangan khawatir. Nyi Dewi pasti akan kembali ke Mawapati. Maka dari itu, panggil dia dengan suara batinmu. Saya yakin, Sang Prabu Angling Dharma pasti akan datang ke sini. Ya, pasti ke sini. Dan pasti kamu akan sambut dengan jebakan-jebakan untuk mencelakakannya. Oh. Sengkang Baplang tidak akan sepicik itu. Sebagai lawan terhormat, Sengkang Baplang akan menyambut Sang Prabu dengan segala hormat. Sengkang Baplang akan menjamu dan akan kembali mempersembahkan sang permaisuri tercintanya. Ah, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat? Ya, dengan satu syarat. Menyerahkan Mawapati kepada ini. Yang mulia Sengkang Baplang. Jangan mimpi kamu. Itu tidak akan terjadi, Sengkang Baplang. Oh, bagus, bagus. Kalau begitu tetaplah kau di situ. Dan jangan salahkan saya kalau akhirnya Nyi Dewi terkubur banjir yang aku buat. Selamat tinggal. Tunggu! Iya, Nyi Dewi. Nyi Dewi akan memanggil Angling Dharma untukku. Lepaskan, agar Kanda Prabu mengampunimu. Pengampunan? Aku tidak butuh pengampunan. Yang aku inginkan Prabu Angling Dharma tunduk dan menyerah kepadaku. Demi keselamatan sang permaisuri tercintanya. Panggillah dia untuk menemanimu. Grenda Seba, memang Raja Siluman yang tidak tahu malu Sang Prabu. Seharusnya Dewi Sekarwangi menjadi tawanan kita. Kini dalam kekuasaannya. Kita harus merebut kembali. Untuk menjadi senjata ampuh kita menghancurkan Angling Dharma. Iya. Saya setuju merebut kembali Dewi Sekarwangi dari tangan Grenda Seba. Tapi pertanyaannya sekarang, Sang Prabu. Di mana Dewi Sekarwangi itu berada? Di alas Grenda Wahana atau di Saupitu? Saupitu? Sebab saya tidak yakin kalau Grenda Seba merebut Dewi Sekarwangi hanya untuk kepentingan dirinya. Atau kepentingan Grenda Wahana. Saya yakin Dewi Sekarwangi berada di Saupitu untuk Sengkang Baplang Sang Prabu. Untuk apa? Ya, sama. Sama seperti kita. Untuk senjata menghancurkan Mawapati. Romo? Ya. Kamu benar, Segawon Lanang. Romo? Ya. Kami mau ke Saupitu, Romo, untuk merebut Sekarwangi dari tangan Sengkang Baplang. Apa? Kalian mau ke Saupitu? Iya, Romo. Baru saja kalian bercerita tentang kegagalan kalian mempertahankan Dewi Sekarwangi. Kenapa kalian tiba-tiba menawarkan diri ke Saupitu? Romo,
Kami boleh-boleh saja kalah dalam menghadapi Grenda Seba. Tapi untuk menghadapi Sengkang Baplang, kami berani, Romo. Iya, Romo. Kenanga, kalian jangan menganggap enteng para murid Grenda Seba. Yang punya Aji Kitiran Sewu dan Aji Guntur Saketi, yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan pecahan batu bintang yang ada di dadanya itu. Kami punya Songsong Mojo yang bisa menjebol benteng Sawo Pitu. Aku percaya. Tapi sekarang bukan saatnya untuk pergi sendiri-sendiri. Kita harus jalan bersama. Kita manfaatkan segala ilmu yang kita miliki untuk melakukan penghancuran secara menyeluruh. Sebab kalau tidak, kita akan kecontal-contal lagi seperti dulu. Ya, aku setuju. Nah, kita ajak Ki Payung Segoro. Iya. Sang Prabu, mana yang lebih dulu kita kejar? Kita rebut dulu Dewi Sekarwangi. Kemudian baru menyerang Malwapati. Iya, iya, iya. Sang Prabu, tapi ini berbahaya, Sang Prabu. Kita pelajari dulu keadaan. Kisabulo! Mohon maaf, Ki. Di halaman luar banyak manusia liar mengamuk, menyerang Ki Payung Sarogo. Manusia liar? Iya, Ki. Sudah, kembali ke tempat ini. Iya. Sang Prabu. Iya. Biar saya yang menghadapinya, Sang Prabu. Iya, baik-baik. Kesalahpahaman, Sang Prabu. Iya. Bagaimana ini? Kenapa kalian harus berkelahi? Kakang Segawon Lanang, mereka yang memulai. Tidak, mereka yang memulai. Cukup. Kalian ini semua manusia-manusia serigala. Kenapa kalian kesini? Siapa yang kalian cari? Kakang Segawon Lanang, kami mencarimu, Kakang Segawon Lanang. Mencariku? Ya, atas nama guru kami Segawon Abang, kami mencarimu, Kakang. Untuk apa? Untuk membantumu dan mengabdi padamu. Bagus, bagus. Bagus. Ayo kita jadi bersama. Kalian akan bergabung dengan kami. Dengan siapa Kakang bergabung? Kami akan bergabung. Bagus, bagus. Kalau begitu, berdamailah kalian dengan Ki Payung Sarogo. Maafkan kami, Payung Sarogo. Iya, bagus. Silakan, Sang Prabu. Iya.
Dan berikan juga salam hormat kalian kepada Kisardu Loyudo, Sang Prabu Baka serta ketiga Dewi Putri Angkatku. Hormat dan senang kami, Sang Prabu. Hormat dan senang kami, Sang Prabu. Saya terima sembah dan hormat kalian. Terima kasih, Sang Prabu. Ya, ya, ya. Selamat bergabung. Kita hancurkan musuh besar kita, Angling Dharma. Hancurkan Angling Dharma. Hancurkan. Dilakukan Segan Bablang terhadapnya, dan apa yang menjadi tuntutan Segan Bablang atas penyanderaan yang dilakukan Dinda Prabu. Baik, baik Kanda. Dinda, Dinda Sekarwangi. Iya Kanda. Kanda tidak mau bertanya kenapa Dinda bisa berada dalam penjara, tapi tolong katakan apa yang dituntut oleh Sengkang Bablang demi keselamatan dan kebebasan Dinda. Tolong katakan, Dinda. Katakan. Jangan bicarakan tentang keselamatan Dinda, Kanda. Tapi bicarakan tentang kemungkinan yang akan dilakukan Sengkang Bablang pada Kanda. Jawab saja pertanyaan Kanda. Apa yang ditawarkan oleh Sengkang Bablang pada Dinda? Sengkang Bablang ingin Dinda menghubungi Kanda agar Kanda datang ke sini. Dinda khawatir kalau Sengkang Bablang akan menjebak dan mencelakakan Kanda. Dinda, Dinda tidak mau Kanda celaka. Dinda, ini bukan saja demi keselamatan Dinda, tapi juga demi Mawapati dan golongan putih. Bagaimanapun, Kanda akan datang ke sawah itu. Katakan pada Sengkang Bablang, Kanda akan datang. Tidak, Kanda ingin Kanda celaka. Jangan kesini, Kanda. Tidak ada jalan lain, Dinda. Kanda harus tetap ke sawah itu menjemput Dinda, apapun bahaya yang menimpa. Iya, Dinda.
Bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu? Sebelumnya sudah berkali-kali kukatakan bahwa di duniamu penuh dengan onak dan duri. Jadi memang peristiwa-peristiwa itulah yang akan menyambutmu. Lepas dari pelangi yang menuntunmu kembali ke Mayapada, maka kemelut dunialah yang akan menyambutmu. Maaf, Dewi. Tugasku terbatas. Hanya di Megapura. Dan tak mungkin menjangkau duniamu. Nyungu. Iya, Nyi Ratu. Dan kalian para putriku. Iya, Nyi Ratu. Begini. Bagaimanapun masih ada tugas untuk kalian. Mohon titahkan tugas itu, Nyi Ratu. Cari dan catat siapa lagi kira-kira putri atau permaisuri raja yang akan bisa kita angkat menjadi calon bidadari. Kami laksanakan dengan sangat hati, Nyi Ratu. Dan tugas lama yang belum selesai, temukan cermin pembaca pikiran yang hilang, yang dulu dicuri oleh Ki Hanubawa. Tapi cermin itu sudah kita ketemukan, Nyi Ratu. Cermin itu palsu, Nyi Ungu. Cermin yang berhasil kamu rebut dari mereka adalah cermin yang direkayasa oleh kekuatan sihir. Kekuatan sihir? Nyi Ratu, berarti kita ditipu. Iya, kita ditipu mentah-mentah.